Sekarang tibalah saatnya kita memasuki upacara pengukiran baru. Upacara ini akan dilaksanakan dalam 5 bagian. Yang pertama, para frater akan dipanggil dengan nama masing-masing. Yang kedua, para frater akan memperbarui janji baptis. Tiga, para frater akan mengajukan permohonan agar diterima secara resmi sebagai anggota Serikat Saverio. 4. Pengikraran kawin. 5. Penerimaan buku konstitusi Serikat Saverio. Marilah kita ikuti upacara ini dengan hikmat dan penuh iman. Para frater yang namanya saya panggil, silakan menjawab, ya saya hadir, dan maju ke depan. Frater Kampianus Ordin Ciman. Ya saya hadir. Frater Johannes Murgani. Ya saya hadir. Frater Pribandi Naibulan. Ya saya hadir. Frater Gendianus Mali. Ya, saya. Frater Ambrosius Agung Suryanta. Ya, saya. Frater Arnoldus Kurniawan. Ya, saya hadir. Frater Servasius Haryono. Ya, saya hadir. Para frater yang terkasih, kita telah memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus menjadi misionaris Satria. Dengan menjadi misionaris, kita bertekad untuk menghayati secara total dan radikal anugerah-anugerah permandian. Maka, sekarang saya mengajak para frater semua untuk dengan penuh kesadaran menyatakan iman dengan memperbarui janji baptis yang menuntut pengabdian khusus untuk misi, yaitu mewartakan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Ya kami mau. Dalam karya pewartaan Injil, maukah para frater memberi kesaksian akan Kristus dengan menghayati kemiskinan, dengan mempersembahkan kepada Tuhan ketaatanmu, dan dengan menghayati kemurnian demi kerajaan Allah? Ya kami mau. Allah pencipta dan Bapa kami, Engkau telah mewahyukan dirimu dalam sejarah umat manusia. Dalam secara sempurna Engkau mewahyukan dirimu kepada kami dalam diri Yesus Kristus, melalui pemandian kudus, Ia telah menjadikan kami saudara dalam iman, dan telah mewahyukan kepada kami tugas untuk meneruskan karya misinya, yaitu membebaskan setiap orang dalam terang Roh Kudus. Saya Kampianus Ordin Ciman. Saya Yohanes Murnani. Saya Pribandi Naibulan. Saya Gendianus Mali. Saya Ambrosius Agung Suryanta. Saya Arnoldus Herianto Kurniawan. Saya Servasius Haryono. Ingin mengikuti jejak Yesus Putramu di hadapan saudara-saudari dan dalam tangan Pastor Antonius Wahyudianto, saya membaktikan kehidupanku dengan kau untuk 1 tahun bagi karya kerasulan yang khas pada Serikat Misi Santo Fransiskus Saverius. Dengan tujuan itu, berdasarkan engkau, saya berjanji untuk hidup dalam kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan sebagai seorang di antara saudara-saudara sesuai dengan karya konstitusi. Tuhan, berikanlah kepadaku iman yang kubutuhkan untuk bertumbuh dalam kesetiaan, harapan yang kokoh untuk menjadi saksi, dan cinta kasih yang berbuah dalam pelayanan terhadap sesama. Maria, Bunda Gereja dan Bunda kami,
kami inilah kami selalu. Santo Franciscus Saverius, Santo Guido Maria Conforti, berikanlah kami semangat dan cinta kasih dalam mewartakan kerajaan surga. Maka dengan ini, saya mengikrarkan kau di tanganmu, ya Pastor, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka dengan ini, saya mengikrarkan kau di tanganmu, ya Pastor, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka dengan ini, saya mengikrarkan kau di tanganmu, ya Pastor, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka dengan ini, saya mengikrarkan kau di tanganmu, ya Pastor, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka dengan ini, saya mengikrarkan kau di tanganmu, ya Pastor, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka dengan ini, saya mengikrarkan kau di tanganmu, ya Pastor, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka dengan ini, saya mengikrarkan kau di tanganmu, ya Pastor, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah konstitusi keluarga kita ini. Taatilah dengan setia untuk memperoleh cinta kasih yang sempurna. Dalam konstitusi ini kita, misionaris Saverian, mendapat petunjuk bagi hidup kita. Hendaknya kita berpegang pada konstitusi dengan menjadikannya pokok renungan kita dan bertekad memenuhinya dengan setia. Amin. Perantara teman-teman yang telah mengikrarkan kau tadi, mengucapkan banyak terima kasih untuk kita yang telah hadir di sini
maupun untuk mereka yang tetap setia mendoakan kami di luar lingkungan Sakerian ini. Dan sebentar lagi saya tidak akan banyak mengucapkan terima kasih lagi, karena sudah pasti hanya itu yang bisa kami ungkapkan, ucapan syukur terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada para pastor, kepada magister kami yang mendampingi kami di novisiat, kepada Pastor Daniel di pranovisiat, kepada guru-guru, kepada penderma, kepada para frater. Hanya itu yang bisa kami katakan. Namun supaya tidak hanya saya yang berbicara, maka ketujuh frater saya undang ke depan. Kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang menunjukkan bahwa Allah itu sungguh baik. Selamat menyaksikan. Berharap
Kalau 17 tahun yang lalu itu jumlahnya, lalu sekarang sudah ada banyak pastor sekalian, untuk ke depan akan lebih banyak lagi. Untuk melayani 2 miliar orang yang gombal-gombal Kristen dan 4 atau 5 miliar orang lainnya yang tunggu disampaikan kabar gembira itu. Baik, tahun ini juga sesuai dengan statistik, para frater Safrian juga akan bertambah di rumah ini. Ada 8 dari tunas yang akan masuk pranovis dan 5 dari seminari, berarti ada 13. Lalu yang lain yang bertujuh dari skolastikat akan novisiat pada tahun ini juga. Yang tingkat 2 akan ikut. Berarti ada tambah 7 lagi yang dari pranovisiat. Ada 14 tambah 13, jadi 27 ada di sini, jadi akan kemeruyuk banyak banyak orang di novisiat dan di pranovis banyak. Di sekolah tingkat agak berkurang karena semua pindah di sini. Ada 7 yang ada di sana, tambah 3 ada 7 dari sini. 7 dari sini, ada 3 yang tingkat 4 sekarang. Jadi ada 10. Jadi ada 2 sudah diutus, akan diutus ke teologi internasional di Meksiko. Itu Frater Risco dan Frater Onci diutus di Kamerun. Jadi kita mendoakan mereka yang 30-an itu, sama tabisannya juga. Tahun ini kita akan memanen 3 pastor Safrian yang baru yang akan ditabiskan tanggal 30 Agustus di paroki Santo Franciscus Assisi Aek Nabara, Sumatera Utara, Alak Hitam. Jadi kalau ada yang mau mendaftarkan diri diundang ke Aek Nabara, bisa pergi ke sana 30 Agustus hari Selasa. Ada 3 orang diakon yang akan ditabiskan menjadi imam, yaitu diakon Hotman Palutan Sitanggang, itu adalah asli paroki situ, paroki Aek Nabara. Dia menjadi tuan rumah dan satu-satunya orang Toba atau orang Batak, Halahita pertama yang akan menjadi Safrian. Jadi kalau ada marga atau buruh Sitanggang, rame-ramelah ke sana untuk meramaikan Sitanggang itu. Lalu yang kedua ada Pastor Supandri, Ferdinando Supandri, itu asal dari Flores, NTT, yang akan juga ditabiskan bersama Hotman. Dan satu lagi ada Pastor Justinus Hibur, dia juga dari NTT, yang akan ditabiskan bersama-sama di paroki Safrian, 3 orang. Jadi bisa mendoakan mereka, mengantisipasi mereka akan ditabiskan tanggal 30 Agustus. Itulah, semoga berkat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kami, berkat doa Bapak Ibu dan semuanya. Panggilan-panggilan di Indonesia juga akan subur. Safrian-safrian bisa diutus kemana-mana di seluruh dunia. Terima kasih, kita berdiri menerima berkat Tuhan. Sorry.